Kelapa matak terhasil secara pendebungaan silang antara bunga betina kelapa rendah iaitu kelapa MRD atau kelapa MYD dengan bunga jantan kelapa tinggi tak nanan. Warna buah bergantung kepada pokok induk yang dikacukkan. Pokok kelapa matak dibahagikan kepada tiga warna utama bergantung dengan warna induk yang dikacukkan iaitu matak green, matak orange dan matak gold. Kelapa matak mengeluarkan saiz buah yang lebih besar berbanding dengan kelapa mawar walaupun isinya adalah sama tebal. Kelapa matak sesuai untuk jualan segar dan diproses menjadi produk makanan seperti santan kotak, kerisik dan kelapa kering. Nombor pendaftaran bagi kelapa matak di bawah senarai variety tanaman Crop Variety Listing adalah matak green CN13, matak orange CN14 dan matak gold CN15. Bilangan pokok per hektar 180 pokok dengan jarak tanaman 8 meter kali 8 meter menggunakan sistem penanaman sistem segitiga sama. Pokok kelapa matak merupakan pokok kelapa sederhana tinggi di mana ketinggiannya boleh mencecah 15 meter. Pokok kelapa matak mempunyai pembesaran di pangkal pokok yang dikenali sebagai tapak gajah. Tahun mula mengeluarkan hasil bagi pokok kelapa matak adalah pada tahun keempat penanamannya. Jangka hayat ekonomik bagi pokok kelapa matak adalah sehingga 30 tahun. Setiap ciri lai daun iaitu pelepah dan petiol iaitu tangkai adalah berbeza antara setiap warna matak. Ciri-ciri matak green. Pertama, purata panjang petiol 130.4 cm. Kedua, purata lebar petiol 9.35 cm. Ketiga, purata panjang pelepah 395.7 cm. Keempat, purata jumlah anak daun 224 helai. Kelima, purata panjang anak daun 125.8 cm. Keenam, purata lebar anak daun 4.05 cm. Ketujuh, warna petiol hijau. Kelapan, warna urat daun hijau. Ciri-ciri matak orange. Pertama, purata panjang petiol 125 cm. Kedua, purata lebar petiol 10 cm. Ketiga, purata panjang pelepah 387.1 cm. Keempat, purata jumlah anak daun 222 helai. Kelima, purata panjang anak daun 136 cm. Keenam, purata lebar anak daun 4 cm. Ketujuh, warna petiol jingga kemerahan. Kelapan, warna urat daun jingga kemerahan. Ciri-ciri matak gold. Pertama, purata panjang petiol 140.3 cm. Kedua, purata lebar petiol 10 cm. Ketiga, purata panjang pelepah 420.95 cm. Keempat, purata jumlah anak daun 219 helai. Kelima, purata panjang anak daun 138 cm. Keenam, purata lebar anak daun 5 cm. Ketujuh, warna petiol hijau keemasan. Kelapan, warna urat daun hijau keemasan. Warna buah kelapa matak adalah bergantung kepada induk jantan dan betina yang digunakan di dalam penghasilan buah kelapa matak. Pada amnya, buah kelapa matak mempunyai tiga warna iaitu matak green, matak gold dan matak orange. Induk jantan yang digunakan bagi penghasilan buah kelapa matak adalah kelapa tak nanan green dan tak nanan orange, manakala induk betina
adalah Malayan Yellow Dwarf, MYD, dan Malayan Red Dwarf, MRD. Bagi menghasilkan buah matak berwarna seperti dinyatakan, kacukan silang antara dua induk akan dibuat seperti berikut. Pertama, kelapa Malayan Yellow Dwarf, MYD, dikacuk dengan kelapa Taknanan Green untuk menghasilkan kelapa matak green. Kedua, kelapa Malayan Yellow Dwarf, MYD, dikacuk dengan Taknanan Orange atau kelapa Malayan Red Dwarf, MRD, dikacuk dengan kelapa Taknanan Green akan menghasilkan kelapa matak golden. Ketiga, kelapa Malayan Red Dwarf, MRD, dikacuk dengan kelapa Taknanan Orange akan menghasilkan kelapa matak reddish orange. Ciri-ciri buah kelapa matak adalah seperti berikut. Pertama, bentuk buah eliptik. Kedua, purata bilangan buah per pokok per tahun 140 biji. Ketiga, purata briks dalam peratus 4.09. Keempat, purata berat isi 0.5 kilogram. Kelima, purata tebal isi 12.4 milimeter. Keenam, purata kandungan kopra per biji 220 gram. Tahun mula berhasil bagi pokok matak adalah pada tahun keempat penanaman. Purata potensi hasil setahun adalah sebanyak 25,000 biji bergantung kepada pengurusan tanaman. Jangka hayat ekonomik pula bagi pokok kelapa matak adalah antara 25 hingga 30 tahun.